Negeri Melaka mempunyai ciri-ciri seni benanya yang tersendiri. Umumnya, rumah Melayu Melaka terkenal dari segi bentuk bumbung dan tangganya. Sukar untuk kita membongkar sejarah asal-usul rumah Melayu Melaka. Tidak banyak bahan bertulis atau bercetak yang boleh menjelaskan dengan terperinci mengenai asal-usul seni bina rumah ini. Salah satu bahan bertulis utama yang menceritakan dengan terperinci mengenai rumah Melayu Melaka pada zaman dahulu ialah buku Sejarah Melayu. Namun begitu, ia tidak menerangkan mengenai rumah rakyat biasa. Apa yang diperincikan di dalamnya adalah mengenai istana Sultan Mansur Shah yang telah dibina pada tahun 1460 dan memperlihatkan berbagai kemahiran pertukangan. Adapun besarnya istana itu 17 ruang. Pada seruang 3 depa luasnya, besar tiangnya sepemeluk, 7 pangkal kemuncaknya. Pada antara itu diberi bertingkap. Pada antara tingkap diberikan bumbung melintang dan gajah menyusu. Sekeliannya bersaga layang-layang berukir dan bersengkam dan pada berjurai-jurai belaka. Adapun rasuk istana itu sehasta lebarnya, sehasta tebalnya, diukirnya jenang pintu itu dan 40 banyak pintunya, sekeliannya dicat dan dibubuh air emas. Terlalu indah-indah perbuatannya istana itu, sebuah pun istana raja-raja di dalam dunia ini tiada seperti itu. Dan istana itulah yang dinamai orang Mahligai. Daripada keindahan seni bina istana Sultan Mansur Shah, inilah wujud tradisi pertukangan rumah Melayu Melaka yang memiliki beberapa ciri yang unik, khususnya bumbungnya yang berbentuk memanjang dan agak tinggi, kadang-kadang hampir 3/5 dari tinggi rumah itu sendiri. Bentuk ini pula dilengkapi dengan tabir layar yang bertingkat 2 atau 3 dan didirikan mencuram keluar di bahagian bawahnya. Rumah Melaka ni yang sebenarnya ialah sejenis bangunan ataupun architecture lah, yang bukan saja tempat orang berlindung atau menyimpan harta, bahkan rumah Melaka didirikan untuk menyempurnakan budaya dia. Dari segi masyarakat lah, berdaya dia. Maksudnya apa yang diamal dalam cara hidup dia. Itu sebab kalau kita lihat rumah Melaka ni, daripada mula mencari tapak rumah, mencari meramu kayu rumah, ada dengan cara-cara dan adat istiadat dia. Umpamanya sebelum dia mendirikan rumah, dia akan cari tapak-tapak yang sesuai untuk dibuat rumah. Sebab kata dia, rumah ini tempat hidup dan matinya, tempat berkeluarga, tempat mengembangkan keluarga dan sebagai tempat mengamalkan agamanya. Itu dia kira rumah Melaka. Saya berkahwin pada tahun 65 dan pada hari ini saya ada punya 5 anak dan 10 cucu. Anak saya semuanya dibesarkan di rumah ini dan saya memandangkan keadaan di rumah di Melaka ini, rumah tradisional memang telah pun banyak kurang. Daripada itu saya fikir ambil inisiatif supaya mengekalkan dia punya cara dia, buat saya keluar banyak sikitlah untuk mengecat dan membuang minyak supaya tidak luntur dan hilang daripada pandangan pada masyarakat. Rumah Melayu Melaka juga mempunyai serambi
rumah ibu dan rumah dapur yang strukturnya memanjang dan melintang, selari dengan halaman atau jalan di depannya. Ruang rumah Melayu Melaka terbahagi kepada ruang formal, ruang aktif dan ruang pasif. Ruang formal adalah zon hadapan rumah, iaitu anjung dan serambi. Ruang aktif adalah ruang pelaksanaan pelbagai tugas keluarga yang terletak di zon belakang, iaitu dapur. Ruang pasif terletak di zon tengah, iaitu rumah ibu yang terletak di antara ruang aktif di dapur dan ruang formal di serambi. Secara keseluruhannya, rumah Melayu Melaka terbahagi kepada 6 bahagian, iaitu tangga, anjung, serambi, rumah ibu, pelantaran dan rumah dapur. Rumah Melayu Melaka mempunyai 3 tangga, iaitu tangga utama, tangga tengah dan tangga dapur. Tangga utama terletak di bahagian hadapan rumah. Apa yang paling unik dan menarik ialah tangga ini diperbuat daripada konkrit dan dihiasi oleh jubin-jubin seramik yang berwarna-warni. Tangga tengah pula terletak di bahagian tengah rumah, di mana terletaknya pelantaran. Tangga ini dikhususkan kepada golongan wanita dan keluarga terdekat. Tangga dapur pula terletak di bahagian belakang rumah dan dikhususkan untuk anak-anak dara. Tangga utama di bahagian hadapan rumah membawa kita ke bahagian anjung, sebuah pelantar berbumbung yang memanjang ke kiri atau ke kanan tanpa dinding sepenuhnya. Anjung tidak terlalu luas, lebih kurang 1/3 dari ukuran panjang serambi, tetapi lebarnya dikekalkan sama seperti serambi. Oleh itu, bentuk anjung lebih dekat kepada bentuk 4 segi. Pada kebiasaannya, anjung ini agak rendah sedikit lantainya dari lantai serambi. Adalah suatu nilai estetika rumah Melayu bahawa bahagian-bahagiannya harus bertingkat dan dengan itu memberi identiti dan ruang khas kepada bahagian-bahagian tertentu di dalam sesebuah rumah. Bentuk serambi rumah Melayu Melaka agak rendah, tipis dan panjang serta memanjang di hadapan rumah ibu. Bumbung yang menutup serambi adalah agak rendah kerana atap rumah ibu yang tinggi hampir-hampir menjunam turun. Serambi adalah ruang formal untuk aktiviti sosial dan keagamaan. Di sinilah tuan rumah menerima tetamu, khususnya tetamu lelaki dan mereka yang rapat dengan keluarga. Di samping itu, aktiviti keagamaan seperti mengaji Al-Quran, tahlil dan sembahyang jamaah dijalankan di ruang serambi. Serambi ialah wajah kepada rumah yang ditunjukkan dalam sifatnya yang banyak diabadikan pada bangunan-bangunan baru di Bandar Raya Bersejarah Melaka.
Usaha ini seharusnya disanjung tinggi kerana ia sejajar dengan usaha kerajaan untuk memelihara warisan bangsa demi untuk rujukan dan apresiasi generasi akan datang.